Gak perlu khawatir kalau kalian masih susah headshot, kalian bisa gunakan cara setting sensitivitas set andro. Pastinya bikin para musuh auto bergetar atau langsung pecah ya kawan. Nah di sini kalian bisa langsung buat tarik dikit doang sih, gak usah khawatir ya kan. Nih musuh nih ngapain ngobrol? Santai, jaga jarak dulu. Langsung pecah ya kan? Enak banget dah kata gue teh. Cuma ditarik dikit doang ya kan? Nah caranya sebenarnya mudah sih guys. Yang kalian harus lakukan itu tarik dikit doang tuh. Ini caranya tuh crosshair yang di tengah tuh guys. Yang paling penting ini inti dari segala inti guys. Inti kalian kalau mau headshot tuh crosshairnya setara dengan pala kalian guys. Nah itu paling inti sih guys. Nah yang kedua itu kalian bisa drag shoot. Kalau kalian tipenya drag shoot itu dari dada musuh ke atas guys, lihat. Jadi ketika aimnya pas nih, lihat. Tuh. Ditarik dikit doang gitu ya. Palanya copot. Tapi kalau di bawah dada ataupun di perut, di kaki itu susah, guys. Nih lihat. Tuh, gampang banget kan? Palanya musuh hilang. Yah, bener banget gitu ya. Ini musuh di atas lagi. Di situ boleh nih. Sana dulu kasih. Kata gue teh. Mana lagi temannya? Kayaknya ada nih temannya. Kan kata gue ngapain kamu. Daripada kalian penasaran kan sensitivitasnya gimana, set andronya gimana, ini dia settingannya ya cuy. Di sini kita pakai di 60Hz sampai 120Hz ya. Kalau kalian ingin makin smooth 120 lebih enak. Tapi buat sensitivitasnya di sini 110, 150, 127, 139, 146, 117. Nah, buat settingannya di sini simple banget. Lihat, gak banyak banget tombol, gak banyak banget animasi, gak banyak banget patah-patah ya guys ya. Rahasianya itu ya lihat di sini yang klasik-klasik yang kiri-kiri-kiri ini aja sih. Nah buat tombol tembaknya di 45 ke 60 buat tipe drag shootnya, tapi kalau buat tipe pepeng shoot atau perfect shoot di 30 ke 39 juga boleh sih guys ya, sampai 41 sih oke lah ya. Nah buat set androidnya di sini yang kalian inginkan itu kalian bisa cari aja opsi developer ke bawah skala animasi transisi satu-satuin semua biar nggak delay tombol tembaknya dan pasti nggak patah-patah ya. Di DP nya di 490 enak banget buat headshot, tapi buat jago mah join membership Agus Siregar, dicek pin komen di atas, dicek link di deskripsi, buruan gaskin join sekarang. Kalau masih belum bisa disalin tautannya ke Google ataupun ke Chrome lalu tempel ya guys ya. Nah pastinya enak banget buat headshot mah. Wah ini musuh ngapain gitu ya satu squad di depan gua nih. Emang gua kira takut. Takut apa? Apa itu takut, bro? Gua majuin semua, bro. Mau gua apa? Palanya pecahin boleh. Aduh, aim sini. Nongol dikit doang kan? Iya, lah pecah boy kamu teh. Ah. Di belakang juga ada, coy. Depan juga ada. Mau repep. Sini, palanya nongol dikit doang. Enak bedah.
Oke, sini dari bot sentimental set Andro bikin pala musuh auto bergetar ya kan. Ditarik dikit doang langsung copot. Gak usah khawatir ya guys. Kalian bisa gunakan settingan. Caranya settingnya tuh bener-bener sempurna banget. Bener-bener simple tapi gak bikin kalian susah headshot. Malah gampang banget ya kan. Jadi kalian jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian semua, di subscribe. Yang paling penting untuk cara headshotnya dengan mudah buat tipe drag shoot mah ditarik dikit doang di bawah kaki atau di dada ke atas tariknya guys ya. Semakin jaraknya jauh semakin perlahan. Kalau jarak dekat semakin cepat. Nah buat tipe perfect shoot gitu ya, kalian kejutin ya. Kejutin tuh kayak di cepetin gitu ya, yang dari tengah langsung dikejutin tombol tembaknya. Nah, seperti itu. Oke. Saya Gus Siregar, cabut dulu boy.